Kembali lagi di Suri Grader Salatiga. Di video kali ini kita kedatangan mobil Pajero Sport ya. Ternyata dia kesini mau ganti per ya, atau ganti lorong kit. Penasaran dengan lorong kitnya kayak apa? Ini dia penampakannya. Oke, sebelum itu kita bongkar dulu ya untuk rodanya. Dan ini dia lorong kit lamanya ya, atau lorong kit orinya. Langsung saja kita masuk ke proses pembongkarannya. Nah, ini dia udah lepas jalur lorong kit lamanya tuh seperti ini ya. Kita lihat untuk perbandingannya aja langsung ya. Kita copot dulu lorong kitnya yang sebelah sininya ya. Kita ambil batangannya aja ya. Lanjut kita pasang batangannya ke lorong kit HSR-nya ya. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Nah, ini dia perbandingannya ya, cukup jauh ya perbandingannya ya, sekitar 2 jarian ini turun ya. Seperti ini ya cara pasangnya. Nah, ini dia kalau sudah kepasang hasilnya seperti ini ya. Udah cukup mantap nih lorong kit dari HSR. Sangat berkualitas, nggak usah diragukan lagi ya dari bahan-bahan pernya ini. Lanjut kita pasang buat rodanya dulu ya. Setelah kita pasang pernya. Nah, ini dia kalau sudah kepasang, beuh mantap ya, jadi agak pendek ya nih ya, mantap ya. Kalian yang pengen modif velg dan ban atau lorong kit bisa langsung aja datang ke toko kami ya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 323, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tigir, Kota Salatiga.
atau bisa langsung pesan lewat online ya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Oke, videonya kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu uploadan video-video kami setiap hari upload ya. Oke, see you, bye-bye.